Ustaz kata saya ni tak ada rezeki, bumi Allah ni luas. Tak mana Ustaz? Saya tak ada bendang, saya tak ada apa Ustaz. Eh bang, cuba tengok orang yang meniaga nasi lemak, orang yang meniaga restoran, orang yang meniaga kedai makan, yang meniaga nasi lemak tu, bendang pun tak pernah tengok, padi pun tak pernah tengok apa. Orang yang ambil order tu, pakcik makan apa? Nasi goreng USA. Kita sekarang di simpang pakcik Amerika, mereka jadah mana? Mu ni bodoh sungguh, dia kata. Nasi goreng USA tu udang, sotong, ayam. Tu nama dia USA. Tanya budak pada orang yang ambil order tu, mu pernah tak turun dalam bendang? Mu pernah tak menuai padi? Mu pernah tak menanam padi? Confirm dia jawab tak pernah. Tengok padi pun tak pernah. Tengok beras ya. Tapi dia ada rezeki daripada padi. Nama dia apa? Nama dia pesawah. Pesawah tanam padi, akhirnya menghasilkan padi. Kadang-kadang yang membekalkan padi, dia dapat rezeki. Dia adalah pembekal benih padi. Kadang-kadang dia tak ada bendang, tapi dia ada traktor. Dia duk bajak traktor, kobotor dalam sawah padi. Kadang-kadang dia tak ada sawah padi, tapi dia ada kelang baja padi. Kadang-kadang dia tak ada pun padi, dia tak ada pun kelang, tak ada apa pun. Dia kerja dekat Bernas. Dia kerja dekat pejabat kerajaan menguruskan padi. Dia dapat rezeki. Kadang-kadang dia tak kerja kerajaan pun, dia kerja kelang buat plastik beras. Dia kerja kelang memproses beras. Dia dreba lori beras. Dia kerja supermarket yang jual beras. Dia jual nasi lemak, dapat hasil daripada beras. Hanya daripada usaha Pak Tani, berapa ribu orang yang dapat hasil. Tiba-tiba kita tak yakin dengan rezeki Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Masya Allah, tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengoklah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ada rezeki. Tuan-tuan pandai gunting rambut, dapat rezeki. Rambut orang dapat rezeki. Ada orang yang masalah kelemumur, tuan-tuan jual ubat kelemumur, dapat rezeki. Pada badan manusia tu. Di India, mereka buat servis korek telinga. Duk nganga. Hak kena korek tu pun janggut, hak korek. Yang korek telinga pun janggut. Tua bangka dah, duk korek. Mu tak seriu kan? Orang batu korek kata seriu. Kita sebut seriau. Duk. Ni, duk korek ni. Lam. Nak kata manja ke tak manja, tahu. Kita ni telinga korek sendiri dak, dia mau duk talah lagu tu. Pun dapat duit tuan-tuan. Mu turun kepada kening. Mu turun pada mata dapat duit. Ni. Mata je, keterek ke, rabung ke, boleh dapat duit. Jual spek mata boleh dapat duit. Spek mata hitam, biru, kelabu semua boleh buat. Turun ke hidung. Ubat resedung dapat duit. Kawan saya ni tuan-tuan, doktor masukkan dalam ni. Tarik awak keluar pula. Lah, mu menafas lagu mana awal-awal. Resedung. Dia turun ke misal. Teri misal pun dapat duit. Turun ke gigi boleh dapat duit. Nama dia doktor gigi, spesialis gigi. Yang mana gigi ke depan. Nama dia Halimah pun boleh tarik ke dalam. Lima, lima, lima. Hari ni orang buat braces. Masya Allah tuan-tuan, sampai jadi baju. Baju dapat duit, singlet dapat duit, collar dapat duit, outer baju dapat duit, nun sampai ke stokin dapat duit. Tiba-tiba kita kata, susahlah cari duit. Nampak sangat bahung. Orang Perak kata, no, nipu dia. Cuba tengok orang Bangla mai ke Malaysia. Orang Bangladesh mai ke Malaysia. Kedai pun dah buka. Minimarket mereka pun dah ada. Masjid mereka buat. Surau mereka buat. Tenaga mereka kuat. Jom tuan-tuan. Hari ini Bangladesh bukan setakat main semayang. Tak lama lagi pengurusi masjid pun Bangladesh. Orang kita tak mau mari, mereka mari. Orang kita tak mau. Lah semayang banyak Bangladesh. Di TP ni mungkin Bangla tak aman tu. Pergi belah Johor. Saya duduk ceramah belahan. Separuh masjid Jumaat. Demo semua.
Habis-habis semayang tu, pegang tangan balik semayang jalan. Pegang tangan, pegang lah. Demo ni kalau tak pegang tangan, tak boleh kan? Semayang pun penuh lah. Tak lama tuan-tuan, tu imam kita pun demo ambil. Kalau kita tak gunakan manfaat rezeki yang ada di bumi kita, hijrahlah tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi rezeki. Wallahu'alam.